Pemirsa, seorang emak mengamuk di jalanan di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Aksi ini langsung viral di media sosial saat si emak melabrak seorang pelakor yang sedang berkencan bersama suaminya di warung makan. Dengan penuh amarah serta emosi, seorang emak-emak mengamuk. Emak ini mengamuk kepada seorang wanita yang diduga pelakor perusak rumah tangganya. Si emak memergoki suaminya dan wanita lain sedang berduaan di sebuah warung makan. Aksi ini langsung menjadi pusat perhatian warga sekitar dan para pengendara yang tengah melintas. Meski berusaha dilerai oleh suaminya, namun si emak tetap mengamuk. Peristiwa ini akhirnya berakhir setelah sang pelakor pergi. Tidak ada laporan kepolisian atas peristiwa ini. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Apriansa Karim, iNews melaporkan.